filter Instagram, W-nya itu mirip sama lafaz Allah. Bears itu kalau diterjemahin artinya beruang telanjang. Hai guys, selamat datang di channel. Finally bertemu dengan Pak Wandi. Dan kali ini aku akan ngebahas tentang kartun-kartun yang menghina agama Islam lagi. Kali ini mungkin kalian nggak asing lah sama kartun ini. Pasti kalian pernah lihat lah di TV atau di sosial media yang lain. Jadi guys, konon katanya kartun itu ada konspirasinya yang mengarah sama hal-hal yang kayak menghina agama atau kayak nggak pantas lah untuk ditonton oleh bocil-bocil karena menyelipkan sesuatu yang terlalu dewasa, bahkan diduga ada adegan pelanginya, kaum-kaum pelangi gitu. Terus juga ada kartun lagi nih yang juga diduga menghina Al-Quran. Nanti aku selipin, jadi ada tulisan ayat Al-Qurannya gitu di salah satu adegan. Nah, sebelum kita videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dengan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan sekali upload baru. Dan tanpa lama lagi, langsung aja kita ke videonya. By the way, maaf banget kalau aku kurang maksimal karena ini aku lagi batuk pilek, jadi suara aku rada bindeng gitu ya. Oke, yang pertama ini ada kartun, pasti kalian tau lah, yaitu We Bear Bears. Ya, kalau nggak salah pengucapanku ya. Jadi guys, We Bear Bears ini adalah sitkom animasi asal Amerika Serikat yang dibuat oleh Daniel Chong. Acara ini ditayangkan perdana di Cartoon New York. Ya, basically kartun itu menceritakan tiga kisah beruang bersaudara yang bernama Grizzly, Panda, dan Ice Bear. Oke, ini bukan soal kartunnya, tapi ada pernah muncul filter Instagram tentang kartun ini, stiker gitu guys yang di wajah itu. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan kalian perhatikan detail sekilas yang tulisan W-nya itu mirip sama lafaz Allah, tulisan Allah gitu kan, kayak nah mirip, makanya orang tuh pada heboh, wah kok ini mirip bentuk lafaz Allah nih, ini mau mempermainkan agama atau gimana, kok kelihatannya sengaja banget gitu. Terus satu lagi nih, kalau misalkan kita translate yang bears itu kalau diterjemahin artinya beruang telanjang, tuh udah mengarah sesuatu yang vulgar gitu. Nah, terus kalau misalkan we bear brains itu artinya kami telanjang beruang. Nah, ini yang bikin orang tuh sedikit bertanya-tanya, kayak kok vulgar banget artinya telanjang kayak gitu guys maksudnya. Tapi banyak orang yang merasa ah itu kayaknya kebetulan, kok nggak berniat untuk menghina lafaz Allah gitu, karena itu kan huruf W ya. Nah, di beberapa contoh huruf-huruf yang lain, huruf W itu banyak kreasinya, banyak fontnya, makanya memang mirip-mirip seperti lafal Allah. Padahal mah bukan ya guys, nggak berniat seperti itu. Oke, ini masih seputar We Bear Brand tadi ya guys. Nah, ini ada artikel yang mengatakan We Baby Bears memuat konten LGBTQ, kritikus kejahatan manipulatif. Oh, katanya kejahatan nih. Nah, ini animasi versi bayinya kali ya. Iya, ini versi bayinya guys. Jadi di sini disebutkan dalam episode berjudul Police New Crow akan menampilkan dua karakter non-biner dan berisi diskusi tentang penggunaan kata ganti. Video YouTube yang menayangkan episode tersebut menunjukkan karakter yang memperkenalkan diri menggunakan nama dan kata ganti mereka, termasuk yang berseru, "Saya adalah Winifred yang hebat, she or her, aktor yang luar biasa." Lama kemudian, salah satu beruang memperkenalkan karakter non-biner bernama Box dengan berkata, "Tim kami juga memiliki tambahan baru, they atau mereka menggunakan kata ganti they, dan mereka membuat huge yang sangat enak." Aduh, ini bahasa Inggris beribet ya. Jadi non-binary itu adalah istilah yang digunakan untuk seseorang yang tidak mau didefinisikan gendernya. Jadi dia ini tidak mendefinisikan apakah dia perempuan atau laki-laki, enggak. Jadi ya udah, gimana, bingung kan? Ya walaupun mungkin anak-anak gak ngeh ya karena masih bocil, tapi yang orang dewasa tuh nggak, kayak kok dia tidak mendefinisikan cewek atau cowok, malah pakai they, mereka. Jadi ini yang menjadi perhatian orang-orang dewasa. Oke, next, ini juga ada penampakan ayat Al-Quran di salah satu game, bukan game ya, kayak video animasi gitu. Aku lupa apa nama animasinya, nanti aku taruh di sini. Dan ada bagian
di mana di dinding gitu ada tulisan Arab. Nah, aku nggak tahu apakah itu bentuk penghinaan atau enggak, dan apa tujuan si pembuat game itu mencantumkan ayat Al-Quran itu. Nah, aku nggak tahu guys, menurut kalian itu artinya apa dan tujuannya apa. Tapi kalau menurut aku, itu bukan penghinaan ya, karena itu diletakkan di dinding gitu, kayak ditempel jadiin pajangan, bukan yang kayak di lantai gitu kan. Nah, menurut kalian gimana? Coba komen di bawah kalau yang ini. Oke, okay, last but not least, ini juga sempat menjadi kontroversi. Nah, ini aku masukin aja, barangkali mungkin kalian belum ada yang tahu ya. Yaitu ini ada film yang kontroversi, judulnya adalah Bilal. Bilal ini menjadi film animasi panjang pertama dari Uni Emirat Arab. Oh, jadi baru pertama kali bikin animasi panjang tuh ini ya di Arab ya. Bilal ini mengisahkan sosok Bilal bin Rabah, budak kulit hitam di abad ke-7 yang dimerdekakan dan menjadi salah satu penganut Islam pertama yang mendampingi Nabi Muhammad. Terus film ini menuai kontroversi. Nah, katanya ini tuh banyak dituntut oleh masyarakat agar dilarang penayangannya di Qatar. Beberapa di antara mereka menilai film ini menghina dan keluar dari konteks Islam. Akan tetapi ada juga yang berpendapat kontroversi ini trik agar Bilal mendapatkan sorotan publik lebih banyak. Oh, jadi orang mengatakan ini tuh cuma trik marketing aja gitu. Menurutnya, film Bilal sama sekali tidak menyebut nama Nabi Muhammad. Mereka juga tidak menerima bahwa status Bilal yang terhormat dapat menjadi lebih turun derajatnya lewat film ini. Beberapa di antaranya menolak ada penayangan film seputar Nabi Muhammad dan para pengikut setianya. Ketakutan lainnya, mereka menilai jika ingin mendapat pemahaman tentang Islam bisa diperoleh lewat buku, bukan film yang salah kaprah. Tapi guys, gak semua mengecam film ini. Ada beberapa orang yang memang pikirannya terbuka. Ya, misalnya ada yang mengatakan bagaimana mungkin kita bisa melarang sebuah film untuk tayang ketika kita belum menonton film itu seutuhnya dan hanya melihat cuplikan adegan film itu aja. Produser film tersebut mengatakan bahwa film Bilal dibuat berdasarkan kisah nyata, akan tetapi tidak mengacu pada sejarah untuk sosok Bilal, mengingat akan adanya potensi melenceng dari sejarah agama Islam. Oh, produsernya kayak cari aman daripada dia bikin sesuai dengan sejarah, terus agama banget jatuhnya melenceng, sama dia akhirnya kayak diubah, nggak yang terlalu ngikutin sejarah agama gitu ya. Ya mungkin itu penilaian produsernya mungkin beda sama kita netizen, kan pengennya kayak harus sesuai sejarah nih gitu. Oke guys, kayaknya segitu aja pembahasan kita seputar film kartun yang ternyata ada unsur-unsur yang menghina agama atau melecehkan agama, entah itu disengaja ataupun tidak. Menurut kalian dari yang kita bahas, mana yang kayak itu sengaja banget sih? Coba komen di bawah. And thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye-bye!